kita pengen bikin karya, maksudnya kita sebagai musisi yang bisa kita lakuin adalah bikin musik. Dan di situ juga kita coba apresiasiin ya hadiah yang bisa kita berikan atau bentuk penyemangat yang bisa kita berikan ke atlet atau siapapun pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk konteks olahraga event saat ini adalah ya itu, lewat lagu ini gitu. Jadi kalau untuk proses kreatifnya sendiri di konteks lagu atau aransemen, persentasenya lebih banyak memang sama Gavarok waktu itu. Aku ketemu, kita workshop, itu lebih ke konteks secara lagu. Ini ada beberapa notasi yang kita coba rubah dikit, terus ada beberapa lirik juga yang akhirnya kita rubah juga gitu. Cuman overall intinya adalah sama-sama pengen support ini kan, atlet kan gitu, dan siapapun yang terlibat di Asian Games deh gitu. Dan mudah-mudahan juga tidak hanya berhenti di sini, maksudnya mudah-mudahan lagu ini juga bisa jadi salah satu lagu penyemangat ke depannya dari banyaknya lagu yang ada gitu, yang mungkin juga tema-temanya ke konteks itu. Gavarok adalah gamelan rock dan Gavarok. Jadi kenapa dia pengen gamelan? Karena memang konsep awalnya Gavarok sendiri ini ngewakilin Gavarok, karena kebetulan saat ini masih di Suriname nih Mbak. Jadi dia pengen melestarikan dan memperkenalkan budaya Jawa di konteks gamelan. Nah, dengan kondisi gamelan yang sepertinya agak susah untuk dilirik gitu, karena katakanlah mungkin terlalu kolot atau apapun itu, akhirnya dia nyoba buat mengkolaborasikan di konteks musik yang modern. Dan balik lagi juga, salah satu bicara soal musik di sini, gamelannya sendiri sudah dicoba disesuaikan porsinya tuh Mbak. Tadinya semuanya pengen terbang gamelan, vokalnya pun gamelan. Jangan ragu di hati kami bersamamu. Katanya semuanya serba spontan kan Mbak, semuanya serba spontan. Jadi dengan keterbatasan waktu itu, jadi memang si rilisnya sendiri kalau mau dibilang officially rilis bingung juga. Cuman akhirnya gini, kita mikir yang kesepakatannya video klip rilis dulu, karena ngejar bertepatan dengan tanggal 18 Agustus yang Asian Games gitu. Jadi kita keluarin dulu, nanti untuk let's say single rilisnya sendiri tetap di bulan ini, karena memang sudah diproses untuk platform digitalnya, juga memang sedang diproses nih Mbak untuk pengadaan atau sebenarnya pengadaan nggak sih gitu ya, yang di iTunes, Spotify, Deezer dan teman-teman.